dikasih variasi ya. Sudah dikasih variasi di puncak kemerlaparan selebriti. Dan itu pengangkatan hanya sebelah utara saja. Dan itu juga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sadli Official. Dan ini update terkini pembangunan renovasi Stadion Kanjuruhan. Ini tanggal 5 Juli 2024. Weh, suwanger bolo. Kanjuruhan boys, iki tambah dhuwur bolo. Kanjuruhan untuk VIP tambah sangar. Itu ada sejumlah alat berat untuk menaikkan material atau beton. Dan ini VIV agak maju guys ya, agak maju dari desain awal. Dan ini untuk gate 1, 2, 3, 4, 5 sekeliling sudah ditembok itu guys, sudah ditembok, bahkan udah diplamir, tinggal kasih interiornya saja ini guys. Dan itu banyak pekerja yang masih lembur. Dan insya Allah setengah musim yang akan datang Arema akan berkandang di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk kontrak dari PT Waskita ini sampai bulan Desember, dan nanti 17 Agustus akan dipakai untuk upacara. Dan ini suasana di sekitar Stadion Kanjuruhan. Dan VIP ini sangat keren guys ya. Itu kayaknya penambahan tribun itu, atau untuk penutup payupan. Dan untuk single seat, yang sebelah gate 6 masih belum dipasang itu guys, kayaknya guys. Dan semoga nanti Arema kalau sudah berkandang di Stadion Kanjuruhan ini, semoga bisa juara guys ya. Untuk para korban Al-Fatihah, bukannya kita berjingkrak-jingkrak di stadion, karena ini ya tempat kandang Arema. Untuk para korban Al-Fatihah. Ini dilembur terus guys, kayaknya sampai malam-malam, setiap hari dilembur untuk mempercepat renovasi Stadion Kanjuruhan. Dan untuk balok-balok itu diperbesar semua. Dan itu ada para pekerja. Ini tanggal 5 Juni 2024. Sebentar lagi Agustus dibuat untuk upacara guys. Oke, kita akan coba keliling. Ayo coba keliling Stadion Kanjuruhan. Awas ada cilik. Coba keliling, kita mutar Stadion Kanjuruhan guys. Pengangkatan balok-balok. Kita akan coba keliling Stadion Kanjuruhan.
Dan ini di area Stadion Kanjuruhan, kalau sore hari banyak orang dagang, banyak jogging juga. Lama ini tidak update Stadion Kanjuruhan. Kita update ya guys. Tapi kita keliling dahulu, kita akan melihat sebelah timur Stadion Kanjuruhan Malang. Kita putus lagi, kita sambung lagi. Kita lihat kondisi gate 10. 10 11. Dan ini kondisi pengecoran, itu ada alat berat. Ada alat berat, guys. Yona terlarang drone, ini buat mes para pekerja. Dan ini sudah dikasih variasi tuh, guys. Sudah dikasih variasi. Kiri, Bu, kiri. Kita akan melihat keliling. Dan ini pagarnya diperlebar lagi supaya pekerja lebih luas lagi untuk mengerjakan Stadion Kanjuruhan Malang. Dan ini sudah ditembok. Ini gate 5 dan itu papan skor. Kono iso lewat ah. Dan itu kondisi skor guys, seperti itu papan skor. Kayaknya kalau di gambar itu ada dua guys, tapi ini kok yang cuma satu, ini hanya sebelah utara saja. Dan itu sudah ditembok itu guys. Sudah ditembok. Untuk gate 5 itu sudah ditembok, sudah diplamet. Untuk sebelah selatan sudah dikasih interior. Itu ada pekerja yang sedang ngecat tembok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Satelio Official. Saya akan memberikan informasi terupdate tentang renovasi Stadion Kanjuruhan dan wisata. Yang utama wisata-wisata Malang, guys. Karena ini request dari Aremania. Kondisinya seperti ini. Dan untuk pagarnya yang dulu cuma mepet gorong-gorong, sekarang belakangnya gorong-gorong, ini diperbesar. Dan semoga cepat jadi Stadion Kanjuruhan, guys. Seperti itu. Semoga cepat jadi untuk Stadion Kanjuruhan. Dan itu ada sejumlah kapolding untuk renovasi Stadion Kanjuruhan. Dan ini dikasih cagak-cagak di luar sini, guys. Dikasih cagak-cagak, nggak tahu buat apa buat pagar untuk pembatas. Kita lihat saja nanti renovasi Stadion Kanjuruhan, kita kawal sampai selesai, guys. Oke, cukup sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe Satelio Official.
Okay.